yang menguri-uri budaya Jawa utawi sumber niku itu sebelum ada banjiran ya. Itu ada Om Swastiastu, salam rayu namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di video kali ini sahabat, kita mau melihat acara ritual Banyu Pinaruh yang dilakukan umat Hindu Dusun Medowo, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Nanti kita akan liput semuanya untuk ritual Banyu Pinaruh, juga persembayangannya, juga mandinya. Nanti kita akan liput semuanya. Ini untuk video yang pertama. Ini kita bertemu dengan Parisada Dusun. Langsung kita tanya ke beliaunya. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Ini Bapak di sini sebagai Parisada Dusun. Bisa dijelaskan Bapak untuk acara di pagi hari ini? Ini acara apa? Nah, ini acara pagi hari ini, acara ritual Hari Raya Saraswati kemarin. Niki melanjutkan mandi utawa adus Banyu Pinaruh wonten sumber Wonosari. Lah harapan Parisada Dusun Desa, mungkin besok itu se Desa Medowo kalau bisa itu kesini. Soalnya apa, air sini kan air jernih diminum se maksudnya se Desa Medowo maupun se Kecamatan Kandangan. Lah yang menguri-uri budaya Jawa utawi sumber niku mungkin umat Hindu. Lah umat Hindu yang tahu sumber mata air dari sini kan jernih diminum kan, diminum setiap hari itu ke air ya. Siapapun membutuhkan air. Lah umat Hindu di sini, umat Hindu di sini itu mengagungkan air di sini supaya mengalir menyatu dumateng alam. Nah berarti ini uri-uri budaya leluhur dulu, uri-uri kan? Budaya leluhur ya. Untuk acara seperti ini Bapak, ini dilakukan berapa bulan sekali? 6 bulan sekali. Iya, itu rutin Pak ya? Rutin. Ini yang ikut ritual di sini Bapak, ini berapa desa atau berapa dusun, bisa dijelaskan biar tahu? Kemarin cuma 1 dukuan, sekarang sudah 2 dukuan atau 3 dukuan sama Badung ya mungkin. Ya, Badung, Mulyorejo, Sidorejo, Sidorejo Sengkan itu. Ya, sama Ringin Agung. Nah, 4. Mungkin yang Medowo sama itu belum. Belum tahu apa belum anu itu mandinya di pura sendiri. Lah, kalau bisa harapan kami Parisada Dusun se-Desa Medowo kalau bisa ke sini soalnya ini tempat sakralnya. Iya. Itu. Sebelumnya selain di sini pernah mengadakan di mana, Pak? Lah, sebelumnya saya itu Parisada Dusun sini ya, Dusun Sidorejo nunut ke Desa Banaran. Oh, Desa Banaran. Iya, sebelum ada di sini. Ya. Lah, saya pikir-pikir wong di sini ada sumber mata air yang jernih ya, dari pegunungan yang asri ya, ya, ya. Maka itu saya tarik ke sini. Nah ya, ya, ya. Kemarin itu bukan di sini Pak, di sebelah bawah sana ya. Nah itu kan naluri ya. naik akhirnya ya tempat ini yang baku ya. Yang potensi tiap, untuk dia potensi ini setiap tahunnya di sini ya. Kan di situ itu kemarin itu sebelum ada banjiran ya. Itu ada sumber Pak ya, ya, yang di sana itu ya. Itu sumber mata air diminum se-Desa Medowo ya. Ini untuk harapan ke depan setelah diadakan acara seperti ini gimana Bapak? Setelah harapan ini supaya umat Hindu semuanya, bukan umat Hindu saja, semua lintas agama Pak ya, lintas agama yang minum air di sini mungguing umat Hindu seger kuarasaning saking yang widi memberiku astungkara sangat. Barangkali ada pesan dharma Bapak untuk umat di seluruh Indonesia. Pesan dharma dari Parisada Dusun Sidorejo, nah niki supados nopo niku uri-uri budaya Jawa
luri leluhur kita menika Banyu Pinaruh nggih. Banyu Pinaruh niku kangge kebersihan tangi melek pun butuhne banyu gitu nggih. Mboten umat tidur tok, setiap manusia hewan pun butuhkan. Lah pramila sing uri-uri monggo niki dibudayakaken nggih, dilestarikan. Dilestarikan. Enenge awake urip teko banyu mboten. Lah niku pesen kula sumangga sinten kemawon. Nah, kula matur nuwun sangat nggih saking Gampeng. Media Mbah Gampeng, Jejak New, Anjasmoro Channel. Anjasmoro Channel. Okay. Matur nuwun. Terima kasih Pak atas wawancara pada pagi hari ini. Semoga berjalan lancar, tidak ada halangan Pak ya. Iya iya. Terima sama-sama. Kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Itu tadi sahabat untuk bincang-bincang kita dengan Bapak Parisade. Mudah-mudahan semua informasi yang diberikan kepada kami bisa bermanfaat bagi umat Hindu di seluruh Nusantara. Kita lihat untuk acara berikutnya di pagi hari ini. Seperti ini sahabat, untuk ritual Banyu Pinaruh yang dilakukan umat Hindu Dusun Sidorejo, Desa Medhowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Ini bukti nyata kalau Hindu Jawa selalu uri-uri budaya leluhurnya. Ini kelihatan sahabat, untuk umat Hindu berantri seperti ini. Dan ini untuk lokasi tempat Banyu Pinaruh ini berada di lereng Gunung Anjasmoro. Ini di timurnya sudah lereng Gunung Arjuna, Kabupaten Malang. Ini untuk video kami yang pertama sahabat. Nanti kita akan liput untuk persembahyangannya. Juga umat Hindu akan ritual mandi di sungai. Mudah-mudahan semua informasi yang kami berikan nanti bisa menambah wawasan, menambah informasi kalau umat Hindu di Pulau Jawa ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan kami terus minta dukungan dari sahabat semuanya agar channel kami bisa berkembang lebih baik untuk kedepannya.
tadi sahabat untuk ritual Banyu Pinaruh ini sudah selesai. Nanti kita akan lihat untuk acara persembahyangannya. Itu sudah kelihatan untuk umat Hindunya sudah berkumpul di sana. Nanti kita akan liput untuk proses persembahyangannya. Tetap ikuti untuk petualangan kami masih di Jejak New.